Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, sekali lagi mama saya akan kongsikan resepi masakan kampung yang cukup digemari oleh seluruh masyarakat Malaysia dan juga Asia, iaitu dengan bahan utamanya yang berasaskan nangka muda. Berikut mama saya akan mengambil satu biji nangka yang berada di tepi rumah saya. Kebiasaannya nangka yang bahagian tepi rumah saya ni jarang dimakan oleh kerana sering sekali mendapat serangan daripada serangga ataupun haiwan lain seperti tupai. Jadi kebiasaannya kami hanya akan makan nangka ni ketika untuk dibuat sayur saja. Ketika nangka tu mudalah. Dan ni mama saya dah berjaya ambil sebiji. Selanjutnya, di sini mama saya akan kembali ke rumah, tapi lebih tepatnya di luar rumah saja. Oleh kerana apa? Kerana nangka muda ini susah sikit siangnya. Kerana apa? Dia bergetah, kemudian keraskan kulit dia tu. Ni mama saya teruskan dengan menyiangnya di luar rumah. Di sini mama saya akan buang kulit nangka tu. Buah nangka muda ni sangat sedap untuk dimasak. Buat masak lemak sedap, masak kari sedap dan bermacam lagi. Dan untuk hari ini, mama saya akan guna sebelah saja kerana apa? Isi rumah saya ni sedikit aja. Yang satu lagi tu nanti saya simpan. Tu, banyak getahnya. Sebenarnya, ada petua untuk menghilangkan getah ni selain menggunakan minyak. Kalau anda tahu, boleh komen dekat bawah ya. Saya tahu beberapa petua, tapi saya tak tunjukkan di video ni. Kenapa? Biarlah ia berjalan seperti semula jadi saja seperti ini. Baiklah, setelah kita membuang kulit luar bahagian nangka muda tersebut, kita akan teruskan dengan memotongkan ia menjadi beberapa bahagian. Nak besar boleh, nak kecil pun boleh. Ini kami sampai guna pemukul kerana saking tumpulnya pisau. Jadi bagi memudahkan anda untuk memotongnya, pastikan anda menggunakan pisau yang tajam. Kalau tak, macam saya ni lah, guna penukul. Dah nampak gaya penukang tak? Untuk ukuran, sesuaikan dengan selera masing-masing. Anda nak potongnya kecil ataupun sedang-sedang seperti saya ni, ataupun nak lebih besar. Kalau saya suka macam ni saja, kerana kalau kecil sangat takut hancur pula semasa dimasak. Setelah dipotong, masukkan ke dalam satu bekas. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan memasak. Di sini saya tuangkan air secukupnya untuk merebus. Lalu anda masukkan nangka muda yang telah anda siang dan telah potong-potong mengikut selera masing-masing. Di sini kita akan rebus sehingga ia empuk. Sekarang kita beralih ke bahan-bahan. Berikut bahan yang saya gunakan, iaitu bawang merah. Bahan yang seterusnya, saya juga menggunakan bawang putih. Sebenarnya untuk kuantiti bahan, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya gunakan ikan bilis. Bahan seterusnya ialah serai. Kemudian macam biasa, 3 sekawan jintan mana, jintan putih dan ketumbar. Seterusnya ialah santan. Masukkan ke semua bahan-bahan tadi itu ke dalam besong batu. Lalu kita akan tumbuk sehingga lumat. Thank you.
Baiklah, seperti ni bahan kita pun telah ditumbuk dengan lumat. Sekarang kita beralih ke nangka muda yang telah kita rebus. Ha, ini telah pun masak dengan sempurna. Anda boleh cek sama ada ia dah melembut ataupun tidak. Kalau dah, boleh angkat dan toskan. Langkah seterusnya, tuangkan minyak secukupnya. Kemudian, masukkan serai yang telah diketuk-ketuk. Kita tumis sehingga ia naik bau. Dan juga bahan-bahan yang telah kita tumbuk. Macam biasa, kita tumis sehingga ia naik bau bagi jiran kiri kanan, depan belakang bau. Di sini, saya masukkan sedikit air. Kalau misalnya anda menggunakan santan perah, anda boleh masukkan santan cair terlebih dahulu. Kemudian, mama saya juga masukkan serbuk kunyit, garam, gula dan juga penyedap rasa. Langkah yang seterusnya, mama saya teruskan dengan masukkan santan. Lalu, kawal rata. Ini sekadar tambahan saja, anda boleh skip. Kebetulan semalam saya ada banyak lebihan ayam, jadi saya campurkanlah. Kenapa tak nak membazir? Ha, kalau anda tak ada, bolehlah skip ya. Ini hanya sekadar tambahan sahaja. Sekarang kita akan teruskan dengan masukkan nangka muda yang telah kita rebus tadi tu. Ha, masukkan ke semuanya, lalu kita kawal rata bagi semua sebati. Setelah digaul rata, biarkan seketika sehingga ia mendidih dengan kuat. Ha, alhamdulillah, siap sudah menu kita pada hari ini, iaitu masak lemak nangka, iaitu masakan kampung yang cukup digemari oleh semua masyarakat berhilang kaum di Malaysia dan juga di Asia. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Saya berharap anda boleh mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Kalau anda sukakan dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar mereka dapat mengetahui tentang resepi masak lemak nangka ini. Dan jangan lupa untuk komen yang baik-baik dekat bawah. Bye-bye, jumpa lagi di next video.